beberapa waktu yang lalu kami peletakan batu pertama, terus kemudian sekarang udah jadi masjid ya, Nahal Mubarokah, ya dipimpin oleh Ketua TKM-nya adalah Bapak Ayadi Yusuf, kemudian Pak Dwi juga selaku Ketua Pembangunannya. Menurut saya kekompakan masyarakat dalam hal membangun rumah Allah, mudah-mudahan Allah bangunkan lagi rumah-rumah nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ridha ya, bertambahnya dengan masjid yang begitu bagus, mudah-mudahan tambah banyak jemaahnya. Amin ya. Itu aja mungkin, terima kasih. Pak, ini kan di lingkungan perumahan, Pak. Dananya bisa tahu, Pak, dari mana, Pak? Hampir 95% dari masyarakat. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Jadi donatur yang sukarela. Ya. Awal peletakan batu pertama itu di apa? Pada tanggal berapa bulannya? Oh, tanggalnya saya nggak tahu persis, siapa yang tahu? Oh, 29 Februari 2021. Iya. Berarti berdirinya tanggal 29, Pak, ya? 29 Februari. Februari. Ini, Pak, Masjid An-Nahl Al-Mubarakah ini, Pak, artinya apa, Pak, ya? Masjid An-Nahl yang diberkahi. Oh, Masjid An-Nahl. Iya, yang penuh berkah, yang penuh berkah. Terus untuk kapasitas ini, Pak, jamaah? Kurang lebih 250. Sampai 300. Luas berapa ya, Pak? Saya nggak pas. Luas 500 meter persegi. 500 ya? 500 meter persegi. Pak, harapan ke depannya, Pak, terkait ada masjid baru di perumahan Palm Hills ini? Ya, tentu. Kita lagi-lagi untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah gitu ya. Sama nanti masjid ini juga untuk kegiatan sosial yang sifatnya untuk apa ya, mendukung kumpulan-kumpulan duafa, fakir miskin dan seterusnya gitu. Kira-kira itu. Oke. Makasih ya, Pak.